Ekspresi wajah Peggy alias Prong, saat polisi membacakan berita acara pemeriksaan JT pusat perhatian, wajahnya seperti mengisyaratkan sesuatu. Ya, akhirnya pihak kepolisian Polda Jabar menggelar konferensi pers dan menunjukkan wajah Peggy alias Prong terduga kasus Vina Cirebon dan membacakan berita acara pemeriksaan. Warganet temukan kecurigaan kepada wajah Peggy Setiawan alias Peggy Prong pada saat kepolisian membacakan berita acara pemeriksaan soal kasus yang terjadi, namun wajah Peggy seperti mengisyaratkan sesuatu. Air wajahnya seperti mengatakan bahwa tidak seperti itu, bukan aku pelakunya. Wajah seperti tidak terima dan menggeleng-gelengkan kepala seolah memberi kode kepada media agar ditonton semua orang. Kepalanya geleng-geleng, seakan menolak semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Coba perhatikan sekali lagi. Mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky. Sampai-sampai polisi yang berjaga di sebelahnya juga ikut resah. Sorot matanya ke arah Peggy. Kenapa Peggy kelihatan gelisah, seakan tidak terima? Polisi itu sampai khawatir. Coba perhatikan ini. Tangan polisi sampai menggenggam tangan Peggy. Ini caranya, Pak. Kenapa, Pak? Saya tidak pernah melakukan itu. Kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange, selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok. Kemudian